Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Warga Jakarta atau Fakta kemarin siang menyambangi gedung KPK. Ya, aktivis itu melaporkan kepada KPK mengenai dugaan kasus korupsi proyek pengadaan 656 bus Transjakarta tahun 2013. Menurut Ketua Fakta Azaz Tigor Naigolan mengatakan kedatangan pihaknya guna melaporkan dan menyerahkan dokumen-dokumen foto sebagai barang bukti dugaan korupsi pengadaan Transjakarta tersebut. Ada poin kejanggalan dalam proyek pengadaan Transjakarta. Pertama, bus baru yang diadakan tampak seperti bekas dan berkarat. Kedua, tidak adanya berita acara serah terima barang. Ketiga, bahwa pemenang tender cenderung mengarah ke satu pabrikan dan spesifikasi tabung BBG tidak sesuai dengan rekomendasi BPPT. Sebelumnya diketahui dugaan korupsi proyek pengadaan Transjakarta merugikan negara sebesar 3,8 miliar rupiah. Usai terungkapnya sejumlah bus yang baru didatangkan ternyata tampak seperti bus bekas. Masukin laporan, ya, laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan indikasi penyelewengan ya dalam kasus pengadaan bus Transjakarta yang kemarin itu yang dikatakan rusak itu ya, karatan itu gitu loh. Nah, jadi hari ini kita mau masukin laporan secara resmi kepada KPK dan menyerahkan beberapa bukti.